upacara serah terima jabatan Sertijab dan tradisi Komandan Kodim 0414 Belitung. Dari Letnan Kolonel Letkol Kaf Eko Sabtonoka, SE kepada Letnan Kolonel Indra Padang, S.Sos bertempat di Aula Kodim 0414 Belitung. Digelar pada hari Kamis tanggal 3 bulan 5 tahun 2018 di Aula Kodim 0414 Belitung. Upacara Sertijab berlangsung dengan khidmat. Dipimpin Inspektur Upacara Komandan Korem 045 Garuda Jaya Abdurrahman S.An. Enterhan, Kolonel Infanteri, ditemui usai kegiatan Komandan Korem 045 Garuda Jaya mengatakan, serah terima jabatan di lingkungan TNI AD adalah hal yang biasa ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan karir yang bersangkutan. Jadi untuk memberi nuansa tugas apakah nanti di teritorial atau di staf, ini adalah untuk memberikan pengalaman tugas, ujar Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya kepada TV online Victory News. Selain itu Abdurrahman S.N.M. Terhan, Kolonel Lif, menyampaikan selama ini yang dilaksanakan dan Dinlama Letkol Kaf Eko Sabtono sudah berjalan cukup baik dan terkoordinasi dengan baik. Begitu juga dengan lainnya, baik itu terjaganya sinergitas dan solid dengan Polres dan Lanut yang ada di Belitung. Sedangkan untuk pejabat baru dan Dim Letkol If Indra Padang, diharapkan bisa melanjutkan apa yang selama ini sudah dilaksanakan pejabat lama, perlu cepat berorientasi karena perkembangan di Belitung cukup cepat, terutama berkaitan dengan daerah Belitung sebagai destinasi wisata. Usai pelaksanaan serah terima jabatan dilanjutkan dengan acara penyerahan cenderamata yang diberikan oleh Denrem kepada Letkol Kaf Eko Sabtono. Kemudian acara dilanjutkan dengan berfoto bersama serta makan siang bersama.
dari kode 0414 Belitung, kameramen Gilang Gumelar, reporter Sendi Saputra melaporkan.